Hai, ini saya mau bahas unboxing untuk Red Wing 9438. Dapat PO dari orang sih, 9D. Warnanya hitam, ya. Black Chelsea. Chelsea tuh macam makanya rada susah sih. Bukan susah, karena ada trik khususnya ya. Ini untuk kardus, lainnya dia heritage-nya benar-benar kayak Red Wing Heritage Woman. Dia ada dua bagian. Nanti saya buka ya. Terus ini juga nih, kalau bisa lihat ini ada pabrik Red Wing kayaknya waktu zaman dulu logonya. Terus ada keterangannya di recycle material used in the production of outer packaging. Ini juga sama, ada gambarnya mungkin di Red Wing Minnesota di pinggir sungai. Don't forget this is made in USA ya. So we start to open ya, Red Wing Shoe Company. Dadah. Buka, apa sih isinya? Dalamnya kayak gini, kosong. Terus, oh kalau untuk yang heritage, yang special order kayak gini, atau special nih, dia pasti dibungkus tuh masing-masing individual, kayak Red Wing cewek ya. Williston produknya seperti itu semua. Dia dapat sertifikat nih, Red Wing Shoe Company, established 1905, made in USA, the Williston Collection. And then introducing the Williston, blah 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 blah. You may read it by yourself after you bought it, okay? So, apa ada di dalam, yang di dalamnya ternyata sepatunya sendiri. Jadi kardusnya apa? Ada kayak semacam kayak bungkus. Biasanya warna putih. Ini ada yang warna coklat. Ya beda-beda sih kayak. Berhubung saya tangannya satu sama video saya di satu di tangan, jadi maaf ya. Sebagian menggunakan kaki. Nih, produknya. Oke. Saya akan coba untuk buka dulu dua-duanya dari karungnya. Oh, karungnya keren loh, bukan karung biasa. Ya, sudah kebuka. Lalu saya buka dulu nih karungnya. Bahannya katun. Ya, bisa buat baju anak sih kalau mau. Tapi anget sih. Ya, tuh ada lambang Red Wing-nya. Maka yang polos. Ada ikat talinya. Bisa buat naruh duit kayaknya. Dalamnya kosong ya. Oke. Saya akan coba masukkan dulu, kembalikan kembali. Nah, kita lihat sepatunya sekarang. Nih dia. Wow. Very high quality. Ya. Ini yang susah tuh masukin kakinya sih. Cuma pembeli saya ini, dia udah mencoba yang lain, yang warna coklat, yang thick. So, they gonna know, they don't have any problem. Bahkan mereka, kalau nggak salah mereka yang ngajarin saya pakai yang 9077. Aduh, ada organ lewat nih. Ini sepatunya seperti ini. Warna hitam, ada yang warna coklat juga. Chelsea, maksudnya sudah. Jadi harus dari samping baru ke sana gitu. Jadi nggak biasa dengan model bahwa kita pakai sepatu dari sini, kakinya terus langsung masuk ke sana. Nggak bisa, tapi harus miring. Miring sudah masuk set gitu. Unik juga sih. Saya punya 9077. Udah lama tuh 10D nggak pernah bisa masuk. Tapi setelah diajarin sama yang order ini, akhirnya berhasil juga. Tapi karena kaki saya lebar, jadi lebih butuh trik sedikit lagi. Yang dimana harus pakai kaos kaki yang licin atau plastik loh, bisa bantu ya. Ini bawahnya kayak gini. Rokok Red Wing Shoes. Bagus ya, bagus banget. Mewah gitu maksudnya. Nah, di dalamnya ada apa? Ada ini, ada lambang Red Wing Shoe. Klasik ya, yang heritage punya since 1905. Terus bawahnya juga ada lambangnya tuh, tapi siapa yang lihat ya? Kelihatan nggak? Tuh ada Red Wing Shoe. Terus label adanya di sini. Dia tag di print di sini. Seperti ini kalau kita lihat. Kelihatan ya, made in USA, ukuran 9D, kodenya 651057, 9438, di situ kelihatan tuh, dia produksi dari 1919, jadi September 2019 ya. Hanya Red Wing Mikmel sih yang biasa bawain kayak begini, percaya deh. Udah terbukti kok. Bukan sombong, memang kenyataan gitu. Dan banyak kok, kalau misalnya saya nggak kenyataan, nggak sampai terbaik lah di Tokopedia. Kalian boleh bisa cari sendiri
Di Tokopedia, yang performance terbaik ya cuma Red Wing Meek Mill. Penjualan terbaik juga Red Wing Meek Mill. Kalau nggak percaya, cari aja deh. Data itu kan berdasarkan dari hasil yang didapat ya. Jadi, saya bicaranya data. Jadi, kalau sedikit arogan, boleh. Dan saya juga bonafit kok tuh. Nggak cuma beli satu, bener. Jadi, kalau saya ketemu pembeli apa calon pembeli ya, calon pembeli yang arogan, saya juga malah lebih arogan dari mereka. Beli satu aja rewel. Oke, ini kalau misalnya mau order bisa dibantu ya. Saya jual jasa. Karena saya bukan yang bikin, saya hanya bisa mendapatkan diskon dari vendor saya yang selalu support. Yang biasa diskonnya saya kasih sebagian besar ke calon pelanggan. Jadi saya juga nggak serakah. Saya juga mencoba yang tercepat, mencoba yang terbaik. Semoga sih semua puas. Memang nggak akan 100% semuanya bisa saya penuhin, saya buat senang. Cuma saya harapan saya sih saya bisa ngasih pembeli, calon pembeli deh, calon pembeli itu senang, puas. Nggak ada sih ada maksud yang lain. Cuma kadang-kadang kalau misalnya udah nanya, ujungnya nawar, jangan beli Red Wing. Kalau masih mau nawar, mendingan kumpulin duit baru beli Red Wing. Kalau nggak mampu, jangan beli Red Wing. Red Wing bukan yang termahal, cuman memang perlu duit buat beli Red Wing. Jadi kalau belum mampu, mendingan jangan. Jangan usah nawar-nawar deh, bikin malu aja ya. Oke, sekian dari saya. Semoga buat pertimbangan, kalau misalnya mau beli Red Wing, cukupkan dana dulu, baru nanti beli. Kalau tempat saya, rata-rata harganya udah terbaik sih. Kalau pengen lebih murah lagi, langsung ke USA, pergi ke sana sendiri, jinjing sendiri. Yang saya tidak bisa lakukan karena saya ada third party, ada vendor, ada toko segala macam jalan. Tapi sebagian besar pasti saya kasihin. Saya nggak sebagai pelapak nggak pernah serakah kok. Ya, oke. Okay. Have a nice day.